Halo sahabat Nova, jika kamu merasa terlalu lelah untuk bekerja, maka sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk pintar atur emosi ketika kamu merasa lelah dengan beban kerja yang diberikan. Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Ketegangan emosi haruslah diredakan dengan cara meredakan stres yang tepat. Stres bisa saja kita alami karena banyaknya tekanan dari lingkungan atau mungkin pekerjaan yang sedang kamu miliki. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bisa pintar atur emosi agar kita bisa beraktivitas secara maksimal dan produktif. Nah, ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kita lakukan agar kita bisa produktif dan juga bisa pintar atur emosi. Yang pertama yang harus kamu lakukan untuk meredakan stres di kala sibuk bekerja adalah berolahraga teratur. Berolahraga teratur ternyata bisa menyeimbangkan emosi kita yang membuat seseorang menjadi lebih rileks. Karena berolahraga ini mengeluarkan hormon endorfin dari otak yang bisa membuat seseorang merasa lebih bahagia. Selain itu, berolahraga juga bisa mengurangi hormon kortisol dan juga adrenalin. Oleh karena itu, jika sahabat Nova merasa penat atau stres karena banyak tuntutan pekerjaan, sebaiknya aturlah waktu untuk bisa rutin berolahraga. Cara kedua yang harus kamu lakukan jika sudah mulai merasa stres karena pekerjaan adalah tidur cukup. Tidur cukup ini mungkin terdengar sederhana, namun sangat berpengaruh terhadap mood yang kamu miliki, apalagi ketika tuntutan pekerjaan yang banyak. Oleh karena itu, pastikan kamu tidur yang cukup. Untuk orang dewasa, disarankan tidur selama 7-9 jam. Namun, benar jika misalnya sahabat Nova merasa stres, akan merasa susah tidur. Oleh karena itu, kalaupun sahabat Nova susah tidur, pastikan kamu sudah menyediakan waktu untuk meningkatkan kualitas tidur kamu. Berilah waktu yang sama setiap harinya untuk jadwal tidur dan juga bangun, sehingga sahabat Nova bisa mengatur waktu tidur dan juga memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Pastikan juga sahabat Nova mematikan handphone atau menjauhkannya ketika akan tidur, dan jangan langsung periksa handphone saat bangun tidur. Hal ketiga yang bisa kamu lakukan untuk meredakan stres saat banyaknya tuntutan pekerjaan adalah mendengarkan musik. Hal ini sudah diteliti oleh Stanford University bahwa ternyata mendengarkan musik ini efeknya sama seperti kita minum obat ketika kita ingin meredakan stres. Mendengarkan musik ini bisa menurunkan beat atau detak jantung kita sehingga kita bisa merasa lebih rileks. Oleh karena itu, kamu bisa mendengarkan musik kesukaan ketika kamu bekerja agar mood sahabat Nova bisa lebih baik dan emosi untuk bekerja juga lebih baik. Kamu bisa mendengarkan musik kesukaan kamu ketika bekerja sehingga kamu bisa lebih produktif dalam bekerja. Itu dia sahabat Nova, beberapa cara yang bisa kamu lakukan ketika mengalami stres saat bekerja. Semoga kita bisa menjadi perempuan yang pintar atur emosi. Bagikan video ini dan jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.